Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel YouTube SKR Racing Ecos. Dibantu share atau like serta sobrek ya bro, dukung terus channel ini, mudah-mudahan bisa terus berkarya dan berkembang. Oke, informasi hari ini ada Vario bro 160 knalpot gepeng ya, yang sudah kita bobok dan ini udah kopong kayak gini, terus kita potong di bagian belakang, cuma belakangnya lagi dilasin dulu bro, bikin moncongannya dulu ya, bikin moncongannya, terus di bagian sini kita potong juga tapi udah disambung kembali ya bro ya. Oke, dilanjut dengan bagian leher ya, bagian lehernya juga kita potong kayak gini bro ya, dan kayak gini terus di sini nih tidak ada apa-apa bro ya, kopong kayak gini ya. Oke, jadi nanti kita sambung lagi, terus tinggal bagian dalamnya aja bro. Nah, ini diantara ini dan kulit ini ada gasbul macam kayak ini ya. Ini gasbulnya untuk Vario 160. Gasbul dilapisin jadi sistemnya kayak gini bro. Ini masuk ya, masuk di dalamnya. Oke, kayak gini bro. Oke, terus kita copot di dalam knalpot ini ya. Di dalamnya kayak gini, terus kita copot lah gitu. Terus kita keluarin gasbulnya dan alhasil seperti ini dalemannya bro. Oke, dalemannya seperti ini untuk Vario 160 ya. Ini dalemannya Vario 160 bro, kayak gini ya. Oke, jadi dilanjut nanti kita akan coba buat sarungannya. Oke, ini ya barangnya. Barangnya seperti ini ya bro ya, untuk Vario 160 yang kita bobok. Di sini juga original ada kodenya enggak. Oke. Dan kita lagi buat saringan. Nah, saringannya udah ada kebetulan bro di sana ya. Guys, dibulatin dulu saringannya guys. Oke, nah ini saringannya yang udah disiapin ya bro ya. Kita tinggal bulat-bulatin aja kayak gini. Nah, ini saringan bahan mentahnya, cuma masih kepanjangan atau enggaknya nanti kita ukur dulu bro, diketemuin ini masuk ke dalamnya, baru tutup dengan moncong belakang dan dilapis gasbul lagi ya. Oke, jadi masih kepanjangan, nanti kita akan rakit dulu saringan. Oke, buat kalian yang mau datang silahkan ke Jalan Raden Patah Cil di Tangerang atau via WA ya di 0815 1394 3798. Oke, di sudut sebelah sini ada Stephen Coconut bro lagi ngelas CO ya, pakai kacamata son, lirik sini son, dengak dikit, ganteng langsung bro. Oke, jadi ini moncongan PCX Vario 160 ya, dan itu gua cetak dengan plastiknya itu bro, end cupnya yang belakang ya. Jadi gua nggak ngerusak punya konsumen atau punya orinya, karena gua juga punya yang itunya wajib ya buat ngukur moncongannya itu belakangnya bro. Dan ini terbuat dari stainless, dilas dengan menggunakan las CO ya, kayak gitu bro. Is panas. Sampai jadi ya bro. Mantap. Oke, ini dia bro. Nah ini ya. Oke, udah kita poles dan bentuknya kayak gini ya bro ya. Oke, ini gua kasih lagi berbaik hati stainless ya bro ya, kayak gini. Oke, di bagian sini juga ada dilas, nggak bocor ya, insya Allah nggak bocor. Dan ini ya, ini gue sengaja punya giniannya bro, jadi buat ngepasin di sini ya. Jadi jangan khawatir ya bro ya, nggak ini nggak kelihatan ya. Oke, gue punya ginian, maksudnya diulang, masukin ke sini ya. Nah ini biar buat ngepasinnya bro, jadi jangan khawatir ya, ini nggak bakalan pas, tapi ya udah pas karena gue ukur dengan moncong orinya bro. Ini kebetulan gue belinya original ya bro. Oke, kita gasbulnya sudah masuk.
cepat sekali, Orson gesit sekali. Oke. Wow. Kurang puas dia, Bro. Kurang yakin, jadi dijejel lagi ya. Oke. Dimana ini sudut yang kanan kirinya tipis dan di bawah atas bawahnya ini lebar ya. Jadi wajib ditata gaspulnya yang baik. Oke. Dibebek lagi, Son. Bebek lagi, Son. Oke, Bro. Kita tinggal tutup aja kalau udah penuh ya gaspulnya atau udah terisi dengan merata. Eh, nambah, Son. Awas gumo, Son. Kebanyakan ujug dah. Son, lu kan tangan pakai kacamata, Son. Kayak Ariel Peter Pan. Udah itu. Oke, tinggal masukin moncongnya, Bre. Kurang tengah-tengah saringan, Son. Tarik tengah-tengah. Oke, tinggal nutup aja ya, Bre, kayak gitu. Ketok pakai palok. Plok 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 plok. Oke. Belum, Bre. Ke ini yang sebelah kayak kepadatan sebelah itu. Oh, sebelah sono kepadatan kayak. Ah, colok gitu. Oke, Bro. Oke, intinya udah digaspulin, saringan sudah masuk ya. Terus kalian tinggal pasang moncong belakangnya aja seperti itu. Oke, mudah-mudahan paham. Yang nggak paham silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kita lanjut dengan video berikutnya, Bro. Ya. Nah, ini Bro, Vario 160, bukan PCX 160, tapi Vario 160 ya. Vario dari Honda, sedangkan PCX dari Honda. Terus yang dari Yamaha apa? Terus yang dari Suzuki apa? Aku tak tahu. Oke, knalpot original dan ini sudah proses pemasangannya. Saringan sudah terpasang, gaspul sudah ada. Tinggal proses pengetesan aja, Bro. Setelah kita pasang seperti ini ya. Kita pasrahkan ke pemiliknya karena butuh penyesuaian. Jangan menyesuaikan menurut gua ya, Bro ya, tapi menurut kalian masing-masing. Jadi baik buruknya kalian terima ya. Son, di isolasi dulu nih, Son. Bocor, Son. Ntar lu, bocor gede di sini, bagian sini. Di lakban dulu. Biar. Yang ini. Api nah sebelah sana aja, Pak. Oke, kita isolasi dulu, Bro. Biar lebih jelas ya, bersih suaranya. Biar lebih bersih juga suara, apa, hasilnya. Jadi bisa didengerin sama yang ngetes tuh lebih enak, lebih jeli lagi. Oke, kita keluarkan dulu unitnya. Plat F dari Bogor. Sorry, sorry. Oke, kita tunggu beliau kembali. Sudah kembali ya. Gimana, gimana, Bro? Oke, Bang. Yakin? Ya. Jujur? Plat F dari mana nih? Cianjur. Cianjur mana? Ciranjang. Oh. Komplek kamu yang tadi. Waduh. Oke, Bro. Jadi ada dua dari Cianjur pagi-pagi buta sudah nyampe sini. Jam berapa tadi nyampe sini? Jam 4. Jam 4 subuh. Ya. Ujug dah. Udah ngopi belum? Gua sarapan belum. Oh, belum. Ada nasi padang sama seberang noh. Oke, Bro. Jadi ini udah selesai ya. Dan tinggal kita finishing aja. Kita tunggu finishing dulu, baru cek sound lagi akhirannya. Oke, mudah-mudahan hasilnya baik menurut kalian juga. Dan gua finishing dulu ya, Bro. Oke, proses pengembalian warna, Bro. Jadi ini udah gua cat lagi, Bro ya. Biar maksudnya nanti di rumah ini jadi nggak perlu lagi ngecat. Jadi udah tinggal pulang dari sini tinggal nyuci motor aja, Bro. Ngelap ya, nyuci bersih. Untuk bagian knalpotnya sudah gua rapikan kembali. Tenang aja, tanggung jawab, Bro ya. Oke, kayak gini hasilnya kurang lebihnya. Yang jelas mah hitam ya, tapi tidak luntur ya, Bro. Walaupun dicuci ya. Sama mungkin seperti iman kita semua ya, Bro. Mudah-mudahan kuat iman keimanan kita
tabah juga. Oke, kita tunggu kering, lalu kita pasang dan kita coba suguhkan untuk bagian suaranya seperti apa. Mudah-mudahan kalian cocok juga ya. Oke, ini sudah dicet dan sudah kering ya. Lalu kita pasang dan di sini ditutup ya, bro, ikut keserta kecet. Jadi ini gua pesolasi ya. Ini bisa dicopot nih solasinya nih. Nah. Aduh, coba dibuka, guys. Oh, salah muternya, bro. Muternya sebelah sini. Oh, jadi walaupun lo nggak pakai NK belakang, beningan ya. Oke, keren, bro. Nah, ini yang orinya tadi agak buluk-buluk punya gue, bro, ya, burat baret. Ini nggak baret ya, ini yang originalnya bawaan dari motor ini. Jadi gue nggak ngerusak punya yang punya dianya ya. Tapi gue rusak ya punya guanya sendiri, bro. Kayak gini. Nyaris lah sepintas mah nggak ada bekas cacat bobokan, bro, ya. Apalagi kalau udah pasang tameng sampingnya. Karena tadi kita lihat bobok dipotong di bagian sini, terus di bagian sini, lihat kerapiannya, bro, di bagian sini ya. Jadi ada 1, 2, 3 potongan, tapi nggak begitu nampak ya. Apalagi kalau dari jauh, bro. Kesan apa ya, kesan standar ting-tingnya nggak ada bekas bobokan. Apalagi dicek lagi ya, tambah ganteng lagi, bro. Jadi lo nanti nyampe rumah udah tinggal nyuci motor aja, bro, atau ngelap ya kalau masih rapi. Sedangkan untuk knalpot udah di cover semua sama gua, udah dicetin, udah digantengin kayak gini ya. Tameng sampingnya ambil. Hah? Nggak ada. Oh, nggak ada tameng sampingnya. Wow. Oke, Cianjur, kota, bro. Bro, hidupin dulu, bro. Hidupin, gua nggak bisa kunci begitu. Oke, kita hidupin dulu. Sekupi ganti standar racing tuh. 2021 ya. Hai, up, matiin. Ini ada yang belum kepasang nih, bro. Apa belum kenceng kali bawahnya? Oke, baut sensornya belum kenceng, bro. Kita cek lagi baut depannya. Udah. Coba, bro, hidupin, bro. Oke, bro. Akhirnya jadilah seperti ini ya. Ini awal dihidupin langsung gede suaranya, bro. Tapi lama-lama berapa detik kemudian langsung halus ya. Kayak gini, bro, langsamnya loh, idle-nya. Oke, kita cek dulu, bro. Ini mulai dari nol ya. Kayak nempel ini, bro. Sangit-sangitnya bannya nempel ini, nempel. Oke, bannya ada sedikit nempel ya. Jadi ngeri-ngeri sedap bannya pakai gede ini. Jadi agak sedikit nempel di tanah. Jadi gua nggak berani geber banget ini. Oke, karena bannya nempel ya, jadi agak sedikit gede tinggi bannya, sehingga agak geset di aspal atau di coran yang ada di sini ya, di lantai. Ya, agak sedikit bau bannya nempel, bro. Oke, jadi seperti itu aja hasilnya, bro. Kurang lebihnya ya silakan kalian nilai masing-masing aja atas segala kekurangan dan kelebihannya. Tulis aja di kolom komentar, pandu kita semua biar gue juga bisa lebih baik lagi dan bisa menyuguhkan seputaran knalpot yang bisa lebih dimengerti lagi oleh kalian. Oke, gue dari SKI Racing Ecos pamit undur, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Hati-hati penipuan dan barang palsu.
Yang mau datang silahkan ke Jalan Raden Patah Ciledug Tangerang atau via WA di 0815 1394 3798. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.